Apa kabar, sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Mau joget mulu nih kayak ini. Set. Apa yang dilakukan bos jika menyadari bawahan yang meledek dari belakang? Cat! Pecat! Jika belum selesai, silakan Bapak dijawab. Survei membuktikan... Mantan. Serius? Iya. Pak Tommy sebagai kapten tim bawa siapa aja? Nama saya Wewin Suartome. Oke. Okay. Kebetulan saya bawa mantan pacar. Mantan pacar siapa namanya, Pak? Indah Lestari. Yeay. Sebelum kita bermain di single point, pemirsa, saya ingin menginformasikan kembali kepada Anda. Jadi saya ini adalah Gilang Dirga. Walaupun saya mengenakan topi ini, saya bukan Anji atau saya bukan Virgon ya. Anda bisa mengenali saya dari suara saya tentunya. Pertanyaannya, siapa yang biasanya dihubungi wanita? Jika belum selesai, silakan Bapak dijawab. Darurat. Darurat, oke ya. Darurat jawabannya. Sambil saya menyelesaikan, tapi jawaban Bapak sudah saya kunci ya. Siapa yang biasanya dihubungi wanita jika tidak mendapatkan kendaraan umum ketika pulang? Darurat sudah kita kunci. Ya, kita lihat sama-sama ya Pak Tommy ya. Ini dia, survei membuktikan. Oke, baik. Entah anak siapa lah, pokoknya langsung hubungin aja dulu ya, Pak ya. Minta tolong ya. Oke, kenapa Pak? Wanita apa nggak tahu gitu kan? Iya, wanita di mana? Rumahnya di mana? Bapaknya siapa? Nah, kita nggak tahu. Lo cuma jawab aja ya, Pak ya. Nah, iya. Jadi jawabannya adalah anak. Nah, anaknya anak siapa? Kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu hasilnya. Ini dia. Ojek online. Aduh, iya. Itu sih bukan cuma wanita, saya juga sering begitu. Kita lihat, tapi apakah ada di sana survei membuktikan? Asik, Ibu Indah juga sambil joget, gak apa-apa. Sambil nanya, sambil kasih gendang. Ibu Indah, siapa yang biasanya dihubungi wanita jika tidak mendapatkan kendaraan umum ketika pulang? Orang tua, orang muda, orang tua ya Bu ya, kita lihat survei membuktikan mantan. Serius? Iya. Kamu pernah ngobrolin mantan? Pernah. Padahal kamu udah punya pacar? Punya. Astaga Nini. Nini ini pasti belajar dari Pak Tommy nih. Kelihatan nih, pokoknya bodo amat, yang penting gue asik. Iya. Oke, hubungin mantan ya jawabannya. Iya. Survei membuktikan siapa yang biasanya dihubungi wanita jika tidak mendapatkan kendaraan umum ketika pulang. Saudara laki-laki. Oke. Saudara laki-laki. Apa ada, apa enggak ada? Pasti ada. Apa ada, apa enggak ada? Pasti ada. Survei membuktikan. Ada. Pertanyaannya, sebutkan barang milik wanita yang memiliki bulu. Ketiak. Oke. Oh my God. Sebutkan, ntar. Oke. Gak apa-apa. Barang ya. Ya mungkin menurut Ibu Ranti bagian tubuh itu termasuk barang. Tapi tidak ada masalah. Gak apa-apa. Ya kita lihat dulu sama-sama Ibu Ranti ya. Oke. Survei membuktikan. Bagaimana dengan Jerry? Sebutkan barang milik wanita yang memiliki bulu. Kunciran rambut, fix. Oh ya. Oke. Ini kompak banget nih kayaknya. Untuk bilang. Apa? Soalnya ada contohnya ya. Ada contoh. Oke deh. Nah, kita kembali ke Ibu Ranti. Ibu kalau mau jawab bulu hidung juga enggak apa-apa sih itu. Oke ya. Sebutkan barang milik wanita yang memiliki bulu, silakan. Iya, karena suka pakai kunciran rambut ya, kunciran rambut. Kunciran rambut. Bulu mata. Tiba. Ay. Maju mundur, cantik. Kemudian di nomor 5 jawabannya adalah... Sandal. Apa yang dilakukan bos jika menyadari bawahannya meledek dari belakang? Iya, Jerry. Marah. Marah?
Oke. Oke, biasanya bos-bos kan gitu ya. Iya benar. Kalau ada yang ngeledek dari belakang, ngapain lu ngeledek-ngeledek gua? Lah kalau gua mah ngeledek langsung aja ya. Iya benar. Kita lihat sama-sama ya. Ada. Survei membuktikan. Gimana? Wah, teriaknya ke sana dong. Mantap. Jangan jawab ketek lagi ya, Bu. Apa yang dilakukan bos jika menyadari bawahan yang meledek dari belakang? Cat! Pecat! 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 Yang macam-macam sama gue pecat! Gue berhentiin lo dari kerja ini! Mau kerja apa lo? Iya!